شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili Persatuan Mahasiswa Islam PMITM menjemput kepada mahasiswa-mahasiswi di luar untuk menghadiri kuliah tafakur yang diadakan pada hari Isnin hingga hari Jumaat bermula jam 8 malam hingga 9 malam. Jadi, orang bukan Islam kan ada tanya, kenapa subuh tadi dah? Orang bukan analisis Muhammad itu siapa? Kadang-kadang di dalam Quran menyebut di perkataan sholat itu menurut fuqaha merujuk kepada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Semua itu merupakan sedekah jari jariah dan ia merupakan amalan pahala yang terus-menerus walaupun orangnya telah mati dan tidak ada lagi di dunia. Sebab kadang-kadang itu ia melibatkan seperti mana yang disebutkan tadi, melibatkan persoalan akidah. Sebab kadang-kadang kita rasa kita cakap kita ni betul tetapi kita silap. Kadang-kadang kita rasa cakap kita ni silap tetapi betul. Jadi lebih baik kita diam daripada kita berkata sesuatu yang kita tak tahu. Menjadi penekanan kepada apa pengajian taklimat pada ceramah-ceramah dan sebagainya. Itu juga tentang bab puasa, bab zakat, bab haji dan seterusnya. Kerana semua itu apa benda yang selalu kita amalkan. Jadi memang selalulah mendapat apa perhatian, mendapat penekanan daripada pengajian-pengajian di mana-mana pun. Tapi bab akhlak ini yang rasa kalau boleh kita samakan perhatian dan pemerhatian dan sama-sama diperhatinkan tentang bab akhlak. Jadi baik akhlak itu berkaitan dengan akhlak individu ataupun akhlak sosial. Akhlak individu mungkin kesannya kepada individu itu sendiri lah. Tapi kalau akhlak sosial, dia punya implikasinya menyeluruh. Pengaruhnya, kesannya pada keseluruhan masyarakat Islam itu sendiri. Ibarat kata umat Islam oleh Rasulullah SAW dia saling sokong-menyokong antara satu sama satu lain. Jadi macam mana realisasi semuanya? Macam mana? Macam mana realisasinya itu? Kalau tidak dengan cara akhlak yang yang betul. Kalau kita lihat apa syariah tadi bab puasa, bab zakat dan sebagainya. Tak nampak macam mana. Kemudian kita sebagai berjemaah itu sebagai apa? Sebagai syiar. Dan bab muamalat, bab nikah, bab jinayah, bab jinayah. Bab jinayah apa? Kebanyakan jinayahnya tentang hudud. Tentang kes kesos, ya tak? Hudud itu apa? Tahu kan? Hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan zina, orang yang mencuri, orang yang membunuh dan sebagainya. Kisah pun sama juga. Berkaitan dengan apa? Jenayah-jenayah fizikal. Tapi macam mana yang berkaitan dengan jenayah akhlak? Bagaimana? Ada tak
jenayah akhlak. Tak ada kat situ. Sedangkan kalau kita kaji dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak membezakan antara orang yang berakhlak dan orang yang solat dan orang yang beriman dengan akidahnya. Rasulullah justru mengaitkan antara satu sama lain. Orang yang beriman dia mesti melakukan solat. Dan orang yang solat dia mesti berbuat amal yang soleh. Dia mesti menjauhkan daripada kerja-kerja yang negatif, perbuatan-perbuatan yang boleh menganiaya, merugikan pihak lain. Dan hukumannya tak nampak macam mana hukuman yang dilaksanakan secara konkret depan kita, macam mana hukuman yang dikenakan terhadap jenayah fizikal. Tapi jenayah akhlak tak ada. Jadi orang bebas, bukan ikut sukatinya sahaja. Kalau sekiranya orang merompak, jelas dalam Islam ada dia hukum hukumankan. Tapi kalau orang yang merompak, orang yang mengaibkan orang lain, ada tak hukumannya? Tak nampak untuk hukumannya. Paling-paling dia akan dijauhi oleh masyarakat. Paling-paling dia akan dimarahi oleh secara maranya atau ayah atau mak. Atau dinasihati. Tapi kesannya ketika dia mengaibkan orang lain, ketika dia mengumpat, ketika dia memfitnah, boleh tak kita sekat? Dah tersebar. Tapi kalau masuk Facebook, habis. Teranyanya kawan tu tak pasal-pasal. Mana saudara nak tutup Facebook? Jadi ini, itu secara individu. Kalau secara masyarakat, umat Islam dicaci, dihina oleh orang sampai, dikitnah macam-macam, apa umat Islam buat? Tak nampak. Tak nampak. Apalagi umat Islam yang sebelah sini. Umat Islam yang sebelah sini bersamaan wa ta'atan, sebenarnya. Sebenarnya itu patuh banget. Jadi ini kena kena nampakkan kita punya tak sukanya terhadap apa yang telah dilakukan terhadap diri kita oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang bukan Islam, yang membenci Islam, yang suka memfitnah kepada umat Islam. Apalagi yang sekarang ini kan dengan peristiwa 9/11 11 September kan? Ya betul, 11 September kan? Bangunan WTC Amerika, dua bangunan ketika itu jatuh, musnah, dirompok oleh kapal terbang. Dan kapal terbang itu katakan yang merompoknya adalah orang-orang Islam. Itu betul-betul untuk betul, kita sekarang kalau kita buka dekat mana? Dekat laman web, ke internet dan kita akan nampak benda tu masih dalam proses sebenarnya. Masih pro dan kontra. Masih banyak yang disangsikan. Semua dia punya bukti-bukti evidence yang tadi tu tak kuat. Jadi sekarang mereka sebahagian masyarakat orang sana Amerika, mereka tengah mencari apa sebenarnya yang berlaku di belakang peristiwa 9/11. Memang fitnah kepada umat Islam. Mereka akan buat mereka suka terhadap orang Islam. Di mana-mana mereka akan menang rendah, akan menghina dan akan terus memberi menyebarkan fitnah. Tapi kuasa Allah SWT dengan ada benar. Dan justru selepas 9/11 itu banyak orang dia yang masuk Islam. Kerana bila terjadi peristiwa tu, walaupun kita tak pasti betul tidaknya, orang-orang
apa, rakyat Amerika dan orang Eropah, mereka nak tahu apa sebenarnya Islam. Mereka ingin tahu, mereka mengkaji, membaca. Dan selama ni mereka cuma dengar aja, tapi bila dah terkejut dengan peristiwa tu, mereka rasa pelik. Macam tu ke Islam? Macam mana? Apa sebabnya? Apa yang menjadi dorongan mereka melakukan semua itu? Itu betul-betul. Jadi, selepas kajian, mereka membaca tentang Islam yang sebenarnya, sebahagian mereka masuk Islam. Jadi, ini kuasa Allah SWT. Kan? Itu tadi. Umat Islam yang lain buat apa? Macam mana kita nak jaga kita punya marwah? Macam mana kita nak jaga kita punya harga diri? Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kan, melarang antara kita sama kita buat seperti itu. Apa lagi terhadap orang luar? Tentu lebih kuat larangannya. Kalau kita lihat, sedangkan kita sama kita je tak dibenarkan. Jadi kita, jadi orang yang nama fitnah, orang yang caci sesama, saudara seagamanya itu, orang itu patut dikenakan tindakan yang sewajarnya. Sedangkan ada sebagian hadis orang kan, kalau al-fitnah asyaddu min al-qatl. Pernah dengar ni? Al-fitnah asyaddu min al-qatl. Dia punya keburukan kesan-kesan tak baiknya kepada individu dan kepada masyarakat serta kepada agama Islam sendiri. Marwah seseorang utama yang dikatakan fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Tapi bukan berarti kita boleh bunuh tak seperti itu. Artinya dia punya kesannya, dia punya hukumannya. Seharusnya kita pergi jauh lah kan, bukan setakat dia punya kesan dia, dia punya pengaruh negatif dia, tapi dia punya hukuman pun sepatutnya dipikirkan besar. Macam mana hukuman terhadap orang yang membunuh, sepatutnya dipikirkan macam mana supaya orang yang fitnah ni, kalau sekiranya dia lebih dahsyat daripada membunuh, maka hukumannya tentu lebih dahsyat daripada hukuman untuk orang yang membunuh. Itu fitnah. Kalau memang kalau zaman sahabat Rasulullah SAW itu, dia lihat yang banyak fitnah orang Islam masa itu, orang munafik, golongan munafik. Mereka itu secara zahir mereka menampakkan keislamannya, tapi pada hati dan batinnya sebenarnya tidak. Rasulullah tak menggunakan tindakan nak kena dia orang Islam, dan tak tahu apa dia punya kebijaksanaannya tu, tak diriwayatkan dalam sejarah hukuman-hukuman yang dikenakan kepada orang-orang yang munafik itu. Kalau ada, tentu kita akan dengar sampai sekarang. Ya, walau macam mana pun, kita kena fikir sebelum terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan yang bawa kepada perkara fitnah atau bawa kepada perkara mengaitkan peribadi seseorang atau mengumpat atau mencerca, patutnya kita fikir pada semua ini, kan? Walaupun dia tak ada hukuman yang jelas, tapi dalam hadis justru mengatakan perbuatan-perbuatan seperti memfitnah tadi itu lebih buruk, lebih dahsyat daripada kita benteng diri kita dengan pengetahuan tadi yang keimanan kita yang menggunakan. Nanti kawan-kawan yang pun akan ikut jadi contoh. Kita dengarkan fitnah fashion minyak kotri. Sana ada
hadis Rasulullah SAW yang menyamakan hal yang sama dengan masalah al-ghibah. Kalau sekiranya fitnah itu dikatakan lebih buruk daripada membunuh, maka al-ghibah ini pula lebih buruk daripada apa? Ada lebih buruk daripada al-ghibah. Al-ghibah lebih buruk daripada zina. Takkan lepas tu kita nak berzina pula. Kan, maksudnya tu kalau zina hukumnya apa? Dalam Islam apa hukumnya? Hukumannya apa? Direjam kan? Atau disebar. Maka orang yang melakukan ghibah juga sepatutnya kena lebih lagi direjam atau disebar. Kita fikir logik macam tu. Walaupun Rasulullah SAW tak jelaskan apa hukuman itu, tapi kita boleh fikir secara logik. Lagi dahsyat sebenarnya daripada bukan zina. Berat ainnya itu di dunia dan di akhir, di akhirat. Orang yang mengumpat, ada tak kita merasa aibnya mengumpat sama dengan kita rasakan aibnya berzina? Ada tak? Kita dah biasa sepertinya. Kita dengar orang mengumpat pun seperti dah lali. Kalau zaman Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat akan tercium bau busuk dekat-dekat mereka. Ketika Rasulullah ditanya, apa itu sebenarnya bau tadi? Rasulullah pun menjawab, bau itulah bau orang yang mengumpat. Sampai mengumpat pun mengeluarkan apa? Bau. Kena buat kajian. Macam mana mengumpat boleh mengeluarkan bau, bau busuk? Tapi kenapa sekarang tak pula? Sekarang kita ada minyak wangi lagi. Kalau bau busuk ni kita spray je, hilang bau je. Tapi sekarang kenapa? Kerana benda tu dah lali, biasa. Kita tidur pun dah tak dapat bezakan mana bau mengumpat, mana yang tidak. Tapi itu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai macam tu sekali pekanya, sensitivitinya hidung sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW. Jadi kalau sekiranya tadi kita mengatakan apa, orang yang mengumpat ni sama dengan orang yang melakukan zina, dia kena sedar. Dia kena sedar malah lebih dahsyat daripada melakukan zina. Kita bayangkan macam mana. Jadi dengan demikian kita akan lebih sensitif untuk meninggalkan kebiasaan seperti apa, mengumpat atau mendengar orang mengumpat. Semua dengar orang mengumpat ceritakan keaiban dan keburukan orang. Sepatutnya kita minta Allah jauhkanlah benda itu. Jauhkan benda itu. InsyaAllah kita tidak akan terperangkap suasana yang boleh apa, membawa kita mendengar orang-orang yang mengumpat. Istighfar. Astagfirullah. Dan kita minta Allah jauhkan. InsyaAllah Allah akan jauhkan kita daripada semua. Tapi kalau orang yang suka, dia akan selalu dengar. Ini yang payah. Dia rasa benda tu biasa. Asal ada dia cerita tu, ada. Nak dekat-dekat ada. Tak begitu. Kenapa dia dah biasa? Dia dah biasa benda tu. Jadi tak. Syaitan pun akan terus memperdaya dia. Pergi. Kemudian, lepas tu sebarkan pada orang lain. Ini, aku ada cerita ni. Nak dengar tak? Apalagi kalau dekat asrama ada. Ni kawan-kawan semua ada. Semua nak dengar aje. Kalau sekiranya benda yang berkaitan dengan tadi itu, keaiban orang, minta Allah jawabkan. Dan kalau kita ikut mendengar, kita terkena dia punya terpias juga, tak? Kena terpias dia? Terpias. Kita ikut berdosa juga.
kena jauhkan. Tapi kalau kita minta jauhkan daripada melihat benda-benda yang mungkarat, benda-benda yang maksiat, Allah akan jauhkan kita. Allah akan jauhkan kita dan kita akan terselamat daripada terperangkap suasana yang seperti itu. Anda semua ada dekat sini. Kenapa tak kena kelab malam-malam macam ini? Atau ke tempat-tempat yang mendatangkan dosa dah. Mungkin berkat doa anda juga, berkat doa ibu bapa yang di rumah tu, mereka mendoakan. Dan kita kena tanya semua, anda dapat pahala? Dua-dua, meninggalkan perkara yang seperti anda boleh buat, anda tinggalkan. Justru anda pilih untuk berada di sini. Atau di kuliah-kuliah, sama je lah tu. Atau di mana-mana tempat yang kita menuntut ilmu, kat sana ada berkat. Kemudian, seterusnya, dia punya hukum. Hukum orang yang mengumpat ni apa? Kalau kita lihat dekat sini, ulama semua sepakat mengatakan hukum mengumpat ni adalah kabair, dosa besar. Ini memang jelas. Kabair ni apa? Kabira, dosa besar. Dosa besar, orang yang mengumpat. Tapi itulah, kalau sekiranya semua merasakan hal yang sama, meninggalkan daripada mengumpat ini, insyaAllah orang yang terbiasa tadi dia akan terasa. Dia buat tak betul. Dia akan, lepas tu dia akan jaga-jaga diri dia. Kalau dia masih nak bersama-sama dengan kita, dia jangan biasakan mengumpat-umpat orang, membincang-bincangkan keaiban orang. Apalagi ikut memfitnah orang. Cepat ingatkan dia. Jadi itu memang tak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Dia akan merosak ikatan persaudaraan. Umat Islam biasa kena jaga ni untuk memperkuatkan barisan ni. Dalam ataupun luar. Jadi justru bila kita dapat jaga mulut kita, tingkah laku kita atau perbuatan kebiasaan kita yang tak baik tadi, kita akan dapat sama-sama memperkuat barisan umat Islam. Jadi ini pada masa Rasulullah SAW sangat diperlukan sekali. Kerana masa itu umat Islam merupakan golongan minoriti. Mereka tak banyak. Jadi bila mereka semua jaga akhlak yang baik, tidak mengumpat, tidak memfitnah, mereka akan hidup bersatu dan sentiasa kuat dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Malah mereka nampak saling tolong-menolong antara satu sama lain. Jadi banyaklah dia punya kesan-kesan dia tadi tu pada umat Islam, beza dengan kita umat Islam sekarang. Rasa macam itulah, sedih ya. Kalau baca surat khabar tu, tak tahu nak dengar berita, dah tak mau dengar dah. Berita dekat TV, biasa dengar dah tak ada apa berita, asyik itu je berita dia. Jadi tak, kita tak nak fitnah-fitnah, saling mengaibaitkan, menjatuhkan maruah umat Islam. Tak tahu macam mana benda ni boleh berlaku. Mungkin saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang lain. Kalau dalam hadis ini disebutkan, ini yang berkaitan dengan mengumpat juga, berkaitan dengan mengaibkan maruah saudara muslim yang lain, memang tak dibenarkan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di sini, riba, sabda Rasulullah SAW mempunyai 70 macam dosa.
riba. Tahu kan riba kan? Riba, bukan riba. Riba. Interest. Mengambil interest. Mengambil riba. Mempunyai 70 macam dosa. Jadi, yang paling ringan, yang paling ringan aisyaruha ialah kawin dengan maknya. Maksud kawin dengan maknya. Tahu lah melakukan zina dengan maknya sendiri. Maknya sendiri. Saya tak tahu kalau benda ni dengan kat sini. Saya tak ada lah. Mungkin pada masa zaman Rasulullah, masa zaman jahiliyah, mungkin benda ni telah berlaku. Saya tahu kalau sini ada. Saya tak ada. Itu yang paling apa yang paling ringan dosanya itu daripada riba. Aisyaruah. Mungkin bukan ringan aisyaruah kat sini. Boleh kita artikan juga aisyaruah kat sini yang paling mudah. Yang paling mudah. Melakukan zina pada mak sendiri, mak sendiri. Yang paling mudah aisyaruah. Kemudian yang paling riba daripada semua riba, wa arbar riba, yang paling riba daripada semua riba adalah mengaibkan pribadi saudaranya seagama muslim. Jadi mengaibkan ni termasuklah mengumpat, termasuk memfitnah, termasuk mencerca, maki hambun, semua pula. Kita, tapi kadang-kadang orang kita apa, nampak macam memaki hambun, tapi sebenarnya dia tak ada niat nak memaki hambun. Macam tak tahulah. Dia jumpa kawan dia je. Lahabau lah, ni orang Melaka pula. Menggunakan lahabau. Itu macam memaki hambun, tapi sebenarnya justru tu menunjukkan kemesraan. Kita tengok konteks lah. Jadi kalau dia memang niat dia nak menjatuhkan maruah kawan tu, nak mengaibkan kawan tu, itu memang kena lah, dosa lah, termasuk dosa besar. Kemudian Rasulullah pun, bukan Rasulullah tapi dalam ayat firman Allah SWT pun dia jelaskan, wala yaqtabakum ba'dah ayuhibu ahadikum ayatul lahma akhihi maytan. Janganlah kamu saling umpat-umpat. Apakah kamu ingin memakan daging mayat saudaranya sendiri? Jadi kalau nampak kita boleh bandingkan macam mana Rasulullah memberi perbandingan dengan itu. Mengumpat ini memang berat lah hukumannya sebenarnya. Seperti makan daging mayat saudaranya sendiri. Atau makan mayat daging adik awak. Atau makan mayat daging kakak. Macam mana rasanya makan daging ini? Jadi memang kira yang paling amat menjijikkan. Tak ada lagi istilah yang lebih buruk, yang lebih sesuai untuk menjelaskan betapa buruk dan betapa apa nama hinanya orang yang mengumpat tadi. Sampai di barat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat dalam firman Allah Subhanahu Taala, Rasulullah pun ada. Jadi pernah terjadi peristiwa ada seorang sahabat zaman Rasulullah Sallam, yang kita anggap sahabat lah, kerana dia hidup pada zaman Rasulullah. Jadi
dia telah direjam sampai mati kerana telah mengaku melakukan zina. Dan zina, dia dah meninggal, dah ditanam. Terus ada beberapa orang masa tu yang melihat perempuan kawan dia, sahabat tadi yang dah meninggal tadi, dengan kata-kata, dan Rasulullah dengar masa tu perbualan mereka tadi. Jadi mereka mengatakan apa? Cuba lihat tu, kawan kita yang kena hukuman direjam sampai mati, betul-betul macam anjing kena lempar batu. Ada buat macam ni. Rasulullah SAW marah, kenapa? Apa yang kamu katakan pada sahabat tadi itu, yang walaupun dia sudah direjam, dia telah bertaubat, melakukan perbuatan dosanya tadi itu, tapi sekarang sebenarnya dia sedang dimandikan oleh malaikat. Rohnya sekarang sedang dimandikan oleh para malaikat. Keperanjat kawan-kawan yang mengumpat hal dia tadi itu. Jadi nampak benda ni memang masa tu sensitif betul. Orang yang suka mengaitkan kepribadian kawan-kawannya yang lain. Jadi benda macam tu pun dah dianggap mengumpat. Atau kita mengatakan di belakang dia, kawan tu mungkin apa namanya, urak ke, apa lagi. Kadang kita panggil kurap aja, kurap pas sini. Kita panggil macam tu kan. Jadi kita dah biasa benda tu. Kita tak tahu kalau kawan tu tak begitu suka, tapi dia tak cakap. Depan dia tu kita dah mengaitkan. Kita mengaitkan semua niat tu. Haram hukumnya kita mengaitkan kawan-kawan kita seagam. Haram hukumnya. Kabair, dosa besar. Itu di depannya, di belakangnya pun sama juga. Kita harap tak sudah. Kita menggunakan istilah yang tak bagus tadi tu untuk apa? Memberitahu kawan-kawan yang lain. Si kurap lah, si apa lagi? Si pincang lah, si pekak lah. Jadi semua tak elok. Kadang-kadang melekat benda tu dari kecil sampai sampai besar. Amat si pekak tu. Sudah. Itu pun sebenarnya tak bagus. Walaupun dia sendiri kita ingat dia boleh terima, tapi betul ke dia boleh terima? Bila kita bila dia dengar cakap kita macam itu, dia pun suka, kita tahu. Tapi siapa tahu hati dia. Jadi ni kita kena gunakanlah nama-nama lain banyak yang baik-baik kan. Apa salahnya? Tu si bertuah tu, nampak? Kan lagi sedap dengar si bertuah. Ada kita gunakan macam tu. Tak nak kita kadang-kadang. Kita nak diri kita yang betul, yang bertuah. Tak nak kita gunakan untuk orang lain. Daripada itu saya doa. Mudah-mudahan dia pun betul-betul bertuah. Tak mana-mana pun dia selamat dan dia berjaya. Jadi, cuba ubah. Kalau sebenarnya adalah kawan-kawan kita yang masih melekat panggilan-panggilan yang tak elok tadi itu, kita sendiri yang mulakan, ubah. Mulakan dengan panggilan yang elok, yang lebih baik. Kemudian ada perkara-perkara lain yang berkaitan dengan mengumpat itu, pengecualian. Mengumpat itu memperkatakan keaiban seseorang itu dalam konteks yang macam mana kita dibenarkan. Jadi antaranya kalau sekiranya kita teraniaya, kita terpaksa menceritakan perangai orang-orang yang menganiaya kita. Kita akan kepada siapa? Kepada orang yang berkuasa, bukan pada cerita kawan-kawan. Cerita pada ustaz-ustaz, cerita kepada siapa, orang tua,
apa-apa, tak salah. Jadi kalau kita harapkan, ya, minta bantuan daripada dia untuk selesaikan benda ini. Orang macam ini kita boleh cerita kat dia. Kemudian dalam konteks yang lain pula, seperti orang tu sendiri suka bangga dia dikatakan macam tu. Dia suka nyanggak. Oh, dia bangga katakan dia. Tapi itu pun sebenarnya tak sedap. Kita ni tak nak kalau diri kita tahu, kalau dia tahulah macam mana benda tu sebenarnya, dia sebenarnya tak nak. Tapi orang tu dah suka. Kat mana-mana pun dia memang rasa happy, kalau kita cakap dengan panggilan yang tak sepatutnya tadi, tapi dia suka dulu. Itulah tadi apa, kalau boleh, jangan kita gunakan itu. Kita gunakan panggilan-panggilan yang lain. Kemudian aspek yang lain kita tengok tadi, yang kita dibenarkan. Nak mendapatkan fatwa. Kita jumpa siapa? Mufti. Fatwa ni macam mana hukumnya? Perbuatan-perbuatan yang tak elok tadi tu, kemungkinan kita tak tahu sejauh mana dia punya hukum dia tadi. Jadi kita merujuk kepada orang yang dapat memberikan fatwa tadi, dan kita terpaksa ceritakan. Satu diberikan. Kemudian di kalangan para ulama dulu tu, demi menjaga kemaslahatan agama, nah, itu pun dibolehkan. Contohnya macam mana? Hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita jumpa dalam kitab-kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibnu Majah dan sebagainya. Perawi-perawinya, iaitu orang yang membawa, menyampaikan hadis-hadis itu, sebenarnya mereka telah mengalami saringan daripada ulama-ulama. Saringan ulama-ulama itu, mereka memastikan bahawa perawinya, orang yang menyampaikannya, mestilah orang yang memenuhi ciri-ciri yang dapat diterima hadis itu. Jadi dalam mereka membincangkan tu, mereka akan tanya, orang ini macam mana? Suka bohong tak? Dia tanya, siapa-siapa yang kenal dia lah. Kenal tak? Ahmad. Nah, dia, perangai dia macam mana? Hari-hari yang kamu lihat dia suka bohong tak? Atau dia tinggal-tinggal sembahyang? Untuk menjaga hadis tadi tu memang dapat diterima tadi. Ini kenapa kemaslahatan agak? Ini dibenarkan seorang tu untuk menceritakan keaiban, bukan, ialah artinya sifat yang sebenarnya, walaupun sifat itu adalah sifat yang mengaibkan dia. Jadi untuk keselamatan kemaslahatan hadis tadi itu, untuk ini kerana ulama-ulama dulu dia masa menyaring hadis tadi itu, sebelum dia terima hadis, dia nak tahu macam mana peribadi orang yang menyampaikan hadis tadi. Kalau sekadar pelupa, orang ini pelupa, jadi boleh tak terima hadis daripada orang yang pelupa? Kan? Jadi ini satu apa? Satu pengecualian, untuk menceritakan keaiban tadi, terpaksa untuk menjaga apa, kemurnian agah. Jadi memang banyak pada zaman ulama-ulama, ketika mereka mengumpulkan semua hadis-hadis itu, mereka berbincang. Kadang-kadang ada empat mengatakan dia ini orangnya rajin sembahyang. Seorang mengatakan, saya pernah nampak dia tinggal sembahyang. Sampai macam itu sekali. Jadi memang kita nampaklah, macam mana ada perkara-perkara memang boleh yang dibenarkan. Kita membicarakan keaiban sesat, insyaAllah.
kat sini dia ada sebutkan ada beberapa contoh ya. Semua saya dah yang anjir. Terus kita tahzir muslimin ya, li sifatihi. Itu memberi tujuan kita menyampaikan keaiban dia tu ya. Kita hendak memperingatkan orang Islam ya, dengan perangai kita supaya kita tak tertipu. Dia mengaku dia orang ya, baik macam manalah sekalipun ya. Tapi rupanya ya, realiti yang sebenarnya bukan itu pribadi ya. Dia ada tujuan, tujuan nak memperdaya orang, tujuan nak mempengaruhi orang ya. Nah, sehingga orang mungkin menerima apa apa-apa yang dia hendak dan sebagainya ya. Nah, jadi kita tahu sebenarnya. Jadi kita kena bagi tahu pada kawan-kawan yang yang tak tahu dari itu supaya dia jangan sampai tertipu. Ha, ini boleh. Ya. Pertama kalau orang itu tak ketipu. Ya. Ya. Kalau saya ketipu, memanglah kalau orang takkan yang apa yang tak tahu pasti akan terbedah. Jadi ini antara ya, antara pengecualian ya, yang dibenarkan untuk kita untuk membicarakan tentang keaiban sesal. Selain itu, okay, saya kira kita cukup sampaikan sini saja dulu pertanggungan. Okay. Terima kasih, insyaAllah minggu depan. Kuliah yang kita hadiri ini akan menjadi satu bahan yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.